Kemudian, pertanyaan kedua, Maza talab? Masih sama bentuknya. Jawabannya, al-abu kurotas salah. Nah, kemudian, gambar ketiga, surah Salisah. Maza talab? Jawab, al-abu kurotal yad. Dan yang terakhir, Maza talab? Jawabannya, al-abu kurata tawilah gitu ya sampai situ. Nah, silakan yang sudah hadir hari ini bisa dibuka on mic-nya atau diaktifkan mic-nya. Silakan dibuka. Mic kalian silakan dibuka. Ini mic-nya. Alifa. Kemudian yang belum Mutiara belum, Nizar, semua dibuka aja mic-nya. Baik, mulai dari sini ya. Alifa masih belum ya, Salsa belum, dibuka aja. Nah, ungkapkan sama-sama, mulai dari Bismillah dulu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maza talab. Al-abu kurat al-kodam. Diulang. Maza talab. Maza talab. Al-abu kurat al-kodam. Al-abu kurat al-kodam. Ya. Yang kedua, Maza talab. Maza talab. Al abu kurat salah. Al abu kurat salah. Ya, dula. Maza talab. Maza talab. Al abu kurat salah. Al abu kurat salah. Ya. Tiga. Maza talab. Maza talab. Al abu kurota yad. Al abu kurota yad. Ulangi. Maza talab. Maza talab. Al abu kurota yad. Al abu kurota yad. Ya, dan yang gambar keempat, Maza talab. Maza talab. Al abu kurota tawila. Al abu kurota tawila. Yang keempat, Maza talab. Maza talab. Maza talab. Al abu kurota tawila. Al abu kurota tawila. 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 Baik. Sekarang sama-sama dulu ya. Nanti giliran Bapak saja yang bertanya, kalian menjawab. Sekarang sama-sama dulu. Langsung dari 1 sampai 4 ya. Maza talab. Maza hal abu kurotal kodam. Nah, abu kurotal kodam. Ulangi. Yang kedua, Maza talab. Hal abu kurotal kodam. Salah. Salah. Nah, salah. Kurota salah. Ulang ya, yang nomor 2. Maza talab. Hal abu kurota salah. Nah, betul. Hal abu
Kurota salah. Berikutnya. Yang ketiga. Madza tal'ab? Ya, jawabnya apa? Madza tal'ab? Yang ketiga. Al-abu kurota. Al-abu kurota yad. 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 Ya. Yang keempat. Madza tal'ab? Jawabnya apa? Indah. Al-abu kurota tawiyah. Tawilah. 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 Ya, baik. Sekarang begini. Misalkan nanti dua orang itu anggap saja yang kebetul grup perempuan, nanti yang menjawab grup laki-laki dulu, ya. Jadi yang perempuan semua tolong dibuka mic-nya, ya. Yang perempuan semua mic-nya dibuka, siap. Kemudian bertanya, nanti yang menjawab adalah putra, ya, grup laki-laki. Silakan mulai dari putri dulu. Siapapun yang on mic-nya, langsung saja yang putri, yang merasa putri, perempuan. Silakan, pertanyaan pertama apa? Pertanyaannya. Madza tal'ab? Apa? Silakan diungkap. Madza tal'ab. Ya. Silakan, yang grup putra jawab. Jawabannya apa? Al-abu kurotal kodam. Nah, yang putri lagi, silakan bertanya. Ya, jawab. Putra. Al-abu kurotal salat. Iya. Yang ketiga, silakan lagi putri bertanya. Madza tal'ab. Al-abu kurotal yaz. Iya, satu lagi. Madza tal'ab. Jawab. Al-abu kurotal tawilah. Tawilah. Nah, sekarang dibalik. Yang putra giliran bertanya dan yang putri menjawab. Silakan. Untuk gambar satu. Untuk gambar satu, silakan. Yang on mic, silakan. Yang laki-laki ini, Torik. Torik, apa ini pertanyaannya? Ini Madza tal'ab. Nah, jawab putri, siapapun yang on mic-nya. Yang mic-nya. Ah, abu kurotal kodam. Lanjut, gambar dua. Ini pertanyaannya apa, Tarik? Ini sama pertanyaannya. Sama. Madza tal'ab. Madza tal'ab. Iya, jawab silakan yang on mic putri. Al-abu kurota. Kurota salah, bagus. Kemudian lanjut ke nomor tiga. Yang nomor yang tiga. On sama pertanyaannya. Oh iya. Madza. Madza tal'ab. Madza tal'ab. Pak. Tal'ab. Tal'ab. Iya, jawab. Siapapun, silakan. Al-abu kurotal yad. Nah, betul. Kurotal yad. Satu lagi. Untuk pertanyaan gambar empat. Nomor empat? Sama. Ya, betul. Sama pertanyaannya, sorry. Pak. Apa? Pak. Madza. Madza. Tal'ab. Pak, tal'ab. Iya, jawab siapapun yang putri, yang mic-nya bagus.
Jawabannya apa? Tawilah. Nah, seperti itu. Nanti pas prakteknya, kalian hanya berdua dengan siapa yang bisa diajak kerjasama tentunya ya. Nah, untuk saling menyapa dengan pertanyaan ini. Ya. Tapi sebelumnya harus sudah hafal yang bagian ini yang pertama yang pernah kita pelajari ya. Yang ini sebagai kamal kosim. Nanti kita contohkan ya. Saya minta beberapa orang untuk mensimulasikan cara tesnya seperti apa. Nah, sebelum ke sana kita lanjut dulu untuk latihan ketiga. Baik, sudah muncul? Share screen. Sudah ada ya? Share-nya. Baik. Nah, ini al-adad. Yang dimaksud al-adad adalah bilangan. Al-adad adalah bilangan, ya. Nah, kemudian di sini ada gambar contoh bola, bola voli. Tapi yang dimaksud adalah simbol yang dimaksud simbol untuk angka Arab. Sebetulnya yang biasa kalian tulis ya, 1, 2, 3 dan selanjutnya itu disebut juga angka Arab. Tapi karena terjadi reformasi mungkin ya, perubahan-perubahan sehingga bentuknya yang tadi aslinya seperti ini berubah menjadi yang sekarang kalian lakukan lihat ya. Untuk nomor 1 tentu tidak berubah ya, artinya seperti tiang ke bawah. Tegak. Untuk nomor 2 terjadi transformasi atau perubahan dari duanya yang tadinya di atas bulatannya tiba kemudian bergeser ya, artinya diputar. Jadilah dua yang sekarang kalian lihat. Nah, untuk nomor 3 tentu sangat mirip ketika dipotong ya, tiangnya dipotong maka angka 3 saja yang muncul. Nah, itu perubahannya. Nah, yang sekarang kalian pelajari hanya ungkapannya di sini ya. Baik, langsung saja on mic. Kita mic-nya dibuka saja. Ya, sama-sama. Wahid. Isnan. Salah. Wahid. Isnan. Salah. Isnan. Wahid. Ya, ulangi. Wahid Isnan Salasa langsung. Salasa Isnan Wahid. Nah, sudah. Ini pasti kalian sudah hafal ya, karena mungkin dari kecil ada yang pernah belajar ikut sekolah agama ataupun di masjid ada apa? Sekolah apa TPA kayak gitu ya, kalian sudah biasa. Nah, ini hanya mengingat. Nah, sekarang yang berikutnya yang ada di bawah yaitu al-aswat wal huruf ya, al-aswat wal huruf. Di sini kalian belajar bunyi, artinya huruf hijaiyah ataupun suara-suara yang muncul itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah apa saja ya, hurufnya seperti apa bisa dibayangkan. Baik, langsung saja untuk bagian 1. Silakan on mic lagi sama-sama. Samakah? Ya. Nah, sekarang kalau ditanya
Samakah? Sama. Huruf-hurufnya apa saja? Samakah? Silakan. Satu hurufnya apa? Samakah. Huruf apa yang pertama? Samakah? Ikan. Huruf pertamanya adalah sin, terus mim, au, dan satu lagi apa? Oh. 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 Nah, untuk samakah aslinya itu samakatun, ya, samakatun. Nah, ketika diwakof maka tak marbutoh itu berubah menjadi h besar, makanya ungkapannya menjadi samakah. Kalau ungkapan aslinya samakatun, ya. Maka kalau dirinci huruf-hurufnya adalah sin, mim, kaf, dan tak marbutoh, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, sur. Hurufnya apa aja? Sin. 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 Terus? Wow. 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 Terus? Ko. 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 Ya, jadi kalian bisa mengetahui ketika ada suaranya panjang atau mad, kalau di dalam bahasa Quran ya, ada mad, maka tentunya ada huruf-huruf lain yang sukun. Maka kalau sur sudah tadi tahu, wawu katanya ada huruf, betul ya. Makanya beda, sur, sur. Nah, kalau belajar di kelas tentunya kalian diminta untuk menulis. Apa bedanya sur dan sur? Ternyata perbedaannya untuk sur hanya dua huruf saja, sedangkan untuk sur tiga huruf. Nah, begitu maksudnya ya. Satu lagi, kalau apa? Sikin. Hurufnya apa aja? Sin. Sin. Kaf. Wow. Wow. Sikin. Apa coba? Ya. 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 Dan nun. Dan. Nah, sekarang tekanannya ada di, coba perhatikan ataupun simak. Sikin. Ada tekanan atau ada penambahan apa? Ada huruf yang kembar enggak? Sikin. Kira-kira di mana? Ada yang tahu? Sikin. Silakan yang tahu jawab. Nagano nih yang on mic. Naga dong bisa jawab. Siapa Naga no? Sikin. Kira-kira ada huruf lain enggak? Iya ya. Siapa? Sikin. Nah, ternyata ada huruf lain yaitu kaf. Nah, kafnya adalah kembar. Maka kalau ditulis sin, kaf, kaf, ya, nun. Nah, seperti itu. Ya, sikin. Nah, untuk kaf ada yang sukun. Maka ketika digabung diganti menjadi seperti angka 3 yang dibaringkan. Nah, itulah disebut dengan tasydid, ya. Did gitu. Syiddah itu artinya yang digandakan atau yang dikuatkan. Ada yang mudhaaf, artinya ada yang kembar kemudian dikuatkan bacaannya. Nah, begitu. Baik, silakan on mic lagi untuk baris kedua. Mic-nya dibuka. Nazarah, sama-sama. Nazarah. Nazarah. Noktaf. 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 Nil. 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 Ulangi. Nazarah. 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 Noktaf. 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 Nil. 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 Nah, silakan kalian semua tanpa bapak mulai.
Naboro. Naboro. Terus? Nokto. Nokto. Nokoto. Satu lagi ya, Pak. Nil. Nil, begitu ya. Baik, lanjut ke bawah. Markab. 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 Mostun. 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 Mizola. 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 Ya, ulangi. Markab. 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 Mostun. Mostun. Mizola. 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 Ya, silakan tanpa bapak. Markab. Markab. Mustun. Satu lagi. Idola. Idola. Baik, kita review, kita ulang dari atas lagi. Sama-sama lagi. Wahid. Wahid.